Sempena cuti sekolah, Pusat Sumber Penyiaran RTM menganjurkan program jualan buku bertemakan Jom Baca. Program dua hari bermula semalam di Angkasapuri memberi manfaat kepada anak-anak kaki tangan RTM. Menurut penyelaras program Mazidah Abdul Rahman, selain membantu ibu bapa mencari buku bersesuaian untuk anak-anak, program ini juga bertujuan menggalakkan lagi budaya membaca dalam kalangan generasi muda. Dalam masa yang sama, kita nak menggalakkan galakan membaca selaras dengan kita punya dasar negara kita towards the knowledge society. So kita nak mendekatkan anak-anak kita lah dan juga warga RTM sendiri ke arah budaya membaca. Antara yang terlibat menjayakan program Jom Baca ini, kedai buku Farana, Taska Cumi Ciki dan anak-anak kaki tangan RTM. Pelbagai aktiviti turut diadakan untuk kanak-kanak seperti Let's Play with the Colour dan bersenam. Program dimeriahkan lagi dengan persembahan nyanyian oleh pelajar UITM Shah Alam.